Selamat sore, dulu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo. Kali ini saya sedang berada di kawasan Pasar Jambon. Nah, kita akan mengicipi sajian menarik dari warung mie ayam dan bakso Bang Harjo. Wah, katanya ini beliau sudah jualan sejak tahun 1991. Wah, sudah lama banget ya. Dan kita akan cari tahu bagaimana rasa dan penyajian dari warung mie ayam dan bakso Bang Harjo ini. Ayo, daripada penasaran, ikuti perjalanan Kang Parti hari ini di warung mie ayam dan bakso Bang Harjo. Oke lor, sudah terjadi di depan saya ini dua porsi menu andalan dari mie ayam dan bakso Pak Harjo. Wah, ternyata beliau ini adalah satu angkatan dengan Pak Itum yang di Karangan Badekan. Dulu merantau bersama di Jakarta, bosnya sama tapi gerobaknya berbeda-beda. Nah, kita akan mencoba ngicipin bagaimana sajian mie ayam dari Pak Harjo ini. Orangnya ini ternyata fan berat dari Kang Parti. Kita akan coba nih mie ayamnya dulu ya. Untuk satu porsi mie ayam ceker ini harganya Rp11.000 loh. Ini tadi kayaknya porsinya ditambah. Kita akan coba ya. Enggak. Wow, porsinya raw umum nih. Ugal-ugalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Minyak kecil-kecil loh. Dulu Pak Arjo ini pertama kali buka, harganya satu porsi mie ayam itu Rp250. Dan minumannya itu harganya Rp50. Jadi tahun 91 itu 300 perak sudah dapat mie ayam sama minumannya. Dan beliau salah satu yang pertama jualan mie di daerah sini ya. Sekarang mungkin ada sekitar 8 warung mie ayam. Oke lor, ini cocok untuk menu makan malam. Monggo mak mie ayamnya. Cocok lah. Mentolnya jauh enak. Oke lur, kita habiskan mie ayamnya ya. Kita akan coba baksonya. Tambah sambal. Tambah kecap. Kalau ini kita harus pakai sendok. Ugal-ugalan. Nah kita coba ini apanya? Yang bakso urat ya, Lur. Bakso uratnya gede-gede. Dijamin kenyang. Ini bakso uratnya, Lur. Langsung gobyes. Kalau bakso uratnya ini kenyal-kenyal gitu lho. Oke lah. Sekarang kita coba mentol baksonya ini. Wah, di sini cedak bakul kaset, Bro. Jadi rasanya tel musik. Wes live musik. Kita coba nih pentol telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya telur ayam. Jadi kan oke. Kita habiskan lor pentolnya ini lor. Bakso urat dari Bang Harjo. Baksonya bau gede lho. Di sini ndok pitik. Mie ayam mie baksonya jeros aku jan iki mang kewarken sampean. Mugi-mugi bar iki mengke dagangane pun tambah laris, tambah lancar. Nggih, amin amin. Nggih, amin amin. Dan sewu hari ini saya rusui. Nggih, mboten rusui, nggih. Matur suwun. Sangat jenengan sakit
Riki mas. Mungkin kantor sedang sakit Riki. Malay Pak Harjo. Atur nuwun dadah Pak. Dadah mas. Oke dulur, terima kasih ya sudah nonton video Kang Parti hari ini di warung mie ayam dan bakso Bang Harjo. Porcinya lugal-lugalan lur, bakso urate kroso banget. Terus ditambah bakso pentolnya sing sak mono gedine mau. Dijamin bakal ketagihan setelah makan di sini ya. Oke, bagi yang penasaran langsung aja datang ke sini. Lokasinya di sebelah barat perempatan Pasar Jambon. Bukanya mulai hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam. Ayo kita lanjut perjalanan berburu kuliner selanjutnya. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia, Ponorogo awesome. Bye-bye.